teman-teman, tadi saya itu baru datang ke Polres Jakarta Selatan. Saya sudah buat laporan penghinaan terhadap istri saya, ya. Karena tadi saya syuting di apa namanya di Trans TV di program, kalau nggak salah namanya Siapa Mau Jadi Juara, ya. Saya sopan, saya tanya sama Billy, pertama kali ketemu Billy Saputra, saya tanya apa kabar Bill. Billy Saputra diduga melontarkan ucapan kotor pada istri Robby Shin, Natasha Shin. Merasa terhina dengan ucapan tersebut, pasangan ini melaporkan adik almarhum Olga Saputra tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi di studio kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Robby Shin bersama sang istri awalnya datang sebagai bintang tamu di salah satu acara hari ini. Pas datang menyapa Billy karena dia itu artis senior, jadi saya hormati, kata Robby. Tapi setelahnya Billy Saputra justru melemparkan umpatan kasar kepada istri Robby Shin. Ucapan itu terlontar begitu saja tanpa ada alasan jelas. Dia bicara bahasa kotor kepada istri saya. Seharusnya nggak boleh dong ngomong begitu, ucap sinetron ganteng-ganteng serigala ini. Peristiwa ini pun disaksikan puluhan orang. Bukan hanya itu, Robby Shin juga sudah mengantongi rekaman kejadian sebagai alat bukti. Alih-alih minta maaf, Billy malah mengusir Robby dan Natasha Shin dari acara tersebut. Kata dia, Billy sudah keluarkan saja orang seperti itu. Robby memahami Billy lebih terkenal darinya. Tapi presenter 31 tahun itu juga tidak boleh berlaku seenaknya. Untuk itu, Robby memutuskan melanjutkan perkara ini ke jalur hukum. Biar nantinya hukumnya memberikan efek jera kepada bintang film warisan Olga itu.